Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam indah-indah sajalah kan. Okey. So yeah, hari ni video sangat lewat sebab apa? Hari memang saya sekarang ni memang tengah busy sangat. Sebabnya nenek saya tengah sakit guys. So saya mengharapkan korang semua doakan supaya nenek saya diangkatkan penyakit dia supaya sihat seperti sedia kala lah guys. So memang duk ni lah, memang duk naik turun lah kan, pergi hospital. So memang pening lah. So ini je peluang saya buat video. So itulah, doakan insyaAllah. Saya mengharapkan supaya korang semua doakan supaya nenek saya kembali pulih seperti biasa guys. Ha, itu je yang saya mahukan kepada anda semua guys. Alright. Alright. So actually video, okay, saya hari ni start free pukul 8 tadi. Alright, so korang bodoh kan. Okay, hari ni Konami ada update. So kalau tengok dekat update dia, dalam 2.5GB saja update Konami keluarkan, 2.5GB saja. So saya pun macam biasa kan, okay, phone saya storage tak dalam banyak sangat. So kita akan clear lah kan. Okay, kebiasaannya dalam 6GB settle mat, clear 6GB lepas tu download lah kan, santai lah kan. Hari ni mat terkejut mat, pukul 8 free tadi lah kan. Okay, saya try tak lepas, dia suruh saya clearkan storage tu sampai 16GB man. Daripada 6GB jadi 16GB. Kau boleh expect tak apa benda yang saya kena delete man. So saya pun pening lah kan. So delete lah, delete benda, delete semua benda, apps ke apa benda, gambar semua lah kan. Okay, delete punya delete, lebih kurang pukul 9 lebih tadi lah kan. Alright, so settle. So dah boleh update, saya dah boleh download lah. So saya uninstall, saya install balik. Tak tahu nak jadi ke cerita mat, saya guna wifi saya problem guys. Ha, jadi daripada yang duk bayar 170 lah kan, kepala otak mahal lah kan, itu murah makin mahal, tiba-tiba jadi 3 Mbps, 8 Mbps. Aku macam bengong mat, benda masalah kan. Saya pun delete, apa saya delete, saya tutup wifi, saya on balik, saya tutup balik lah kan. Dia macam problem sekejap, problem duk tunggu-tunggu, duk start 70% macam tu lah kan kita punya update guys. Ha, so memang saya pening, saya tak tahu buat apa lah kan. Nah, so doa lah kan, selawat banyak-banyak. Okay, so off balik, wifi on balik, lepas tu jadilah kan. Okay, so wifi saya pun dah jadi balik lah kan. Nah, untuk Mbps yang baik lah kan. Alright, minta maaf kan, tak apa-apa sahat ni. Alright, so nah, lepas tu yang saya pun cepat-cepat settle tu, saya pun terus nak buat video lah kan. Yang phone satu lagi tu memang tak jadi apa lah, memang problem gila. Saya tak, it's okay. Saya nak tanya korang, adakah saya seorang yang macam tu ataupun korang okey mat? Saya rasa yang phone yang storage tak ada masalah, storage banyak saya rasa memang tak ada problem. Ataupun korang pun ada problem, saya harap korang tulis dekat komen sebab saya rasa hari ni saya rasa macam paling paling pening sumpah. Dalam football pening, dekat real life aku pun memang penat sangat-sangat. So minta maaf yang banyak luahan yang saya keluarkan untuk hari ni. So yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan, sama-sama support untuk video saya kali ni guys. Oh, okay, so kalau tengok sini lah kan. Okay, so kita tutup cerita tadi, kita fokus untuk update yang Konami keluarkan untuk kali ni insyaAllah guys. Alright, so kalau tengok untuk bahagian tadi, okay, so korang dah tampak lah kan. Okay, untuk scroll-scroll dia. Alright, so untuk intro di scene, dia ada 6 national team yang Konami keluarkan dekat sini lah kan. Okay, full match rating belum lagi kita dapat keluarkan, ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. So kalau tengok sini, kita ada untuk mula-mula ni, kita ada Argentina guys. Alright, Argentina harga dia 1500. Ha, kalau tengok sini harga 1500. Okey, so kalau ni lah untuk coach untuk Argentina. So paling tinggi dia position game 87, quick counter 86. Oh, dua-dua buat jarang manager boleh dua-dua, biasa position and then quick counter, dia dua-dua buat. Kan, kan, dua-dua lah menang World Cup hari tu lah kan. Okay, so kita ada Messi. Okay, untuk full match rating saya tak tahu lagi berapa lah kan. Kalau tengok sini pun memang orang pun tak apa-apa nak dapat kenal pasti yang official rating lah berapa lah kan. So kalau tengok sini Messi, alright, so Depaul pun ada dia punya hairstyle macam ni untuk dalam football. Okay, so ada Romero, Fernandes, Di Maria, Otamendi, Martinez, Molina, Garnacho. Garnacho pun style dia pun rambut macam ni lah, orang panggil apa, cut-cut, aku tak tahulah cut macam mana lah kan. Okay, Taliafico, Buana Notte lah kan. Okay, so kalau tengok sini maafkan saya guys. Alright, so dah ada, saya dah ada player yang Argentina dekat sini. So saya kena fikir banyak lagi lah ni untuk Argentina lah kan. Alright, so adakah korang draw ataupun beli ataupun tidak, saya harap korang tulis dekat ruang komen. Okay, kita akan check satu persatu. Okay,
Untuk Perancis, ha, yang ni untuk Perancis, alright, so ni untuk Euro lah. Okay, so untuk Euro, Konami keluarkan ada ni lah untuk manager dia, Deschamps, okay, Griezmann, untuk yang big time saya rasa ke apa benda, dipanggil Epic, dipanggil Epic lah kan, okay. Ada kita Osman Dembele, Tchouameni, Kamavinga kan, tu orang biasa aku nyanyi tapi ini saya tak nyanyi, okay, Upamecano. Fofana, Giroud, Samba. Samba siapa tu? Goalkeeper. Oh, dia call up untuk Euro ke apa ni? Lain macam eh. Okay, Samba Lando ni. Okay, kita ada Jordan Klaus. Okay, Jordan ke apa benda aku tak tahu. Okay, kita ada Zaire Emery lah kan. Alright. Untuk Perancis, masih lagi kena fikir lah kan. Nah, tapi siapa yang berminat untuk Perancis ni, tak payah fikir banyak pun kan. Korang ambil lah dia. Yang ni dia long ball counter. Ah, siapa minat long ball tu boleh dapatkan untuk Perancis. Alright, so Perancis gameplay long ball banyak eh. Okay, so terusnya kita ada England. Okay, macam biasa untuk manager kita ada Southgate lah. So untuk England, manager kita ada Southgate. And then, alright, so kita ada Bellingham, Phil Foden, Declan Rice, Stone, Arnold, Watkins, Pickford, Maguire, Chilwell, Gordon. Allah, semua saya ada feature ni. Semua ada feature ni guys. Oi, macam mana eh? Berbalik ke tak yang beli? Quick counter, long ball counter. Oh, dia dua eh. Quick counter, long ball counter. Quick counter 86. Hadir dengan Soget. Alright. Eh, England man. Aduh, tapi itulah kalau tengok feature semua ada man. Sampai pick full macam mana man? Kita kena tengok full max rating dia. Kalau max rating dia manis-manis, saya ambil. Tapi kalau max rating biasa, sebab player pun dah banyak situ lah kan. Okay, seterusnya kita ada Portugal. Yes, alright. So, untuk Portugal, kalau tengok sini, yes, kita ada Martinez. Dia paling tinggi ni long ball. Ini long ball tu. Tadi long ball counter ke? Ini memang long ball. Ini memang siapa nak long ball, long ball lah kan. Portugal eh. Okay, CR7 sedih lah pasal dia tak keluarkan epic. Dia just feature saja. Perlu otak Konami lah kan. Messi ada kan. Nah, apa masalah ni, Mat? Alright. So, CR bagi feature je Ruben Dias, Leo, Felix, Vitinha, Costa, Nuno Mendes, ada Pepe, Palihinha, Dalot, Gonçalo Ramos. So, untuk Portugal ni saya ada separuh, ada yang tak ada lagi lah kan. Alright, so untuk Portugal, mana-mana jugalah kan. Nah, ingat nak beli juga. Harga ni RM900 eh. Oh, yang mahal dua ni je. Patut je harga RM1,500 lah kan. Nah. Alright, tak apalah. Okay, seterusnya kita lihat untuk yang Turki ni. Alright. Harga RM900 saja. Okey, ni dia punya manager lah, Montella. Dah macam rupa yang apa dah cerita reporter tu kan, yang jahat tu kan. Nah, alright. So, awak dia tinggi. Awak dia 88. Okey, Hakan, Unal, Demiral, Juve dulu, Aktur Kolu, Kocu, Arda Gula mana dia? Arda Gula 18 tahun. Nah, kan SPM ni kan. Nah, tapi orang ambil SPM dia lari man. Okey. Kita ada Syakir Syahari, Ayhan, Muldur, Kacar, Yerdis. Yerdis ni tengah naik, man. 18 tahun. Kalau korang tak tahu, Yerdis memang tengah naik gila, man. Untuk sekarang lah kan, dekat Juve. Ambil lah, man. Saya rasa siapa minat dia ni, boleh ambilkan lah untuk Yerdis. Okay. Jemput follow lah. Dia rasa dia tengah naik lah kan. Okay. Okay, kita ada Brazil lah kan. Okay. Memang. Maafkan saya. Okay. So, Brazil dia tak ada ni. Dia tak ada yang 1.5. So, dia tak apa. Siap di sini. Aduh, spoil siap muka pun tak ada ni. 91 tahun, Henry Quest. Biasa ada muka, kenapa tak ada muka? Dulu ada elok je man. Brazil long ball quick counter. Nasib baik Brazil quick counter. Memang Brazil saya akan ambil, insyaAllah kan. Brazil saya akan ambil man. Marquinhos. Aduh, Marquinhos dah ada. Rafinha dah ada. Oi, Magai berlambak POTW. Guimarães dah ada. Joelinton saya tak pasti ada. Tak rasa macam ada. Richarlison dah ada. Pedro Porro ada, Renan Lodi ada, Emerson Royal ni siapa tu? Right back. Dia ni baru call up ke dengan Brazil ni? Okay, saya tak tahu lepas saya tak tengok lagi untuk line up Brazil hari tu. Bento dah ada, Andre dua orang ni tak ada lagi 22 tahun. Mana Neymar siap? Ish, benda Konami Neymar tak ada man. Eh, Neymar, itu yang saya Neymar tahan lagi, Endrick mak. Saya nak Endrick tu, Endrick kan. No, itu memang yang player tu kan. Aduh, dia asal gitu pack kali ni. Dia macam dia, kita tak expect man. Saya punya expectation saya rasa sangat tinggi tu untuk draw yang untuk yang kali ni mak. Tapi tak tahu nak cakap tu. Pasal saya memang saya nak ambil Brazil dengan England. England dah ada hampir semua mat. Weh, kena fikir banyak tu untuk kali ni mat. Dia macam
Dia bukit sakit kepala dah. Aku tak boleh cakap tu bat. Oh. Okey, tak apa, sabar-sabar dulu. Okey, santai dulu jap. Ai, Konami ni dah lah nak update ni flight tu kan. Nah, alih-alih gini kan. Okey, ni apa? King of the Continent campaign. Harap ada manis-manis lah kan. Okey, login. Login apa? Dapat Argentina. Okey, dapat coin pun ada. Alright, dapat free draw untuk French lah kalau kelas yang itu. Okey. Tak apa, try claim dulu. Okey, try claim dulu eh. Okey, oh kena main event ni. Ni position booster, skill token semua ni. Alright. So, manis-manis juga kan tengok sini. Alright. Okey, match pass apa kau nak meletakkan? Alright. So, match pass kita ada Nkuku dengan Luis Diaz dah berlambat ni guys. Nkuku Luis Diaz. Nkuku kali Chelsea hari tu rating dia 100. 101 kat sini. Tapi untuk Nkuku ni saya tak tahu lagi kan. Nah, untuk Nkuku. So, not bad lah. Okay, so kalau tengok sini eFootball point. Baju rasa dia ada bagi baju free tadi kan. Nah, dia baju free. And then player masih lagi yang tak ada lagi lah. Alright, so untuk bahagian situ. Okay, kita pergi kepada kontrak. Jap, aku tengah pening. Saya tengah pening. Dia macam spoil yang tadi. Dia macam spoil yang tadi. Alright. So 22 jam lagi tu. 22 jam lagi untuk 5 bintang saya. Phenomenal pass. Konami keluarkan. Okay, kita ada Pedri, Bernardo Silva dan kita ada Simon lah kan. Untuk Simon ni mani-mani tau. Yang play tengah-tengah naik lah. Dia punya dribble sedap. Okay. So semuanya sedih lah. Ingatkan CR ada sini kan. Tapi dia letakkan lain. Kenapa dia macam, korang faham tak? Korang pernah ni tak main magnet dulu kan? Okay, magnet yang betul-betul rapat, yang betul-betul bila kita tolak tu dia nak jauh mat. Dia jauh sangat-sangat. So macam Konami dengan siap ni macam gitu mat. Dia dengan Messi macam yang dekat tu kan. Tak tahu aku benda masalah Konami ni kan. Okay, so kalau tengok sini kita ada Jibran, Jorginho ada, Kovacic, Jensen, Otavio pun ada. Ini main Arnas eh. Siapa tak ada dia feature boleh dapatkan Otavio. Kita ada Tillemans and kita ada Wijnaldum and kita ada siapa ni? Pras. Alright, tak kenal. Okay, so boleh draw lah. Okay, sebelum tu celebration and kuku lain macam eh. Celebration dia yang dia joget tu kan. Nah, nice tu untuk kuku. And kuku pula doku, maafkan saya doku man. Alright, so Pogba buat apa sekarang man? Dia buat bisnes ke apa guys untuk Pogba lah kan. Okay, untuk J-League kita ada Sakai dan kita ada Canetip Songgrasin. Alright. And then apa ni? POT dulu and Coach Start. Ada lagi ulangan ni. Oh, ulangan lagi. KDB. Ramai dia 33. Berapa banyak tu? KDB, Vini, Rodri, Kevra, Lewa, Martinez, Donnarumma, Hernandez, Salah, Foden, Di Marco, Diaby, Garnacho. Nice. Okay, Chunha, Sesi Udang, Jorginho, Sambalado. Oh, yang ni yang call up tadi kan. Rasa macam ada feature. Saya ingatkan dia yang player rupanya dah 29 tahun. Okay, Antonio Silva, Amir Rahmani, Alex Berger, Kunha, Bawah, Faratasi, Yuri Boyka, De Jong, Emilin Kovic-Savic. Dia letakkan dia punya logo dekat punggung ni gitu je. Bapak lah. Okay, kita ada Edward, Ivan Martin, kita ada John Wick, kita ada Diego Lopez, Operi dan Gebardacci. Siapa yang rasa berkenan boleh draw untuk sini lah kan. So dia banyak yang rating tinggi saya rasa sini. Rating 101, 102. Rasanya Rodri 101, KDB 102 sini. Aku tak ingat lah man. Untuk yang ni, siapa yang tak merasa lagi boleh draw lah. Tapi sebenarnya risau bila tengok encode ni, saya takut macam nak dekat update kan ha. Tengok-tengok player hilang, maka ajak by one kau nak milahkan. Okay, so apa ni? European National Team Selection. Okay, kita ada Kevin De Bruyne lagi eh. Tadi dah ada KDB. Ada lagi, okay, Florian Wiss featured. Siapa yang tak sempat merasa boleh dapatkan dia. Kita ada Konate. Kita ada Donnarumma pun ada lagi featured. Banyak eh. Oh, Rasmus Hojlund untuk National. Lain macam. Alright, so Frimpong National untuk klub memang tak ada. So inilah nak dapatkan Frimpong. Kita ada Baby Johnson, Akanji, Jack Grealish guys. Nah, okay, Grealish pun ada. Kita ada Rafael Guerrero and then kita ada Perisic lah. Perisic yang POTW hari tu sampai ke left back lah kan. Alright, yang ni draw eh. Yang ni draw Konami keluarkan. And then kita ada Worldwide. Okay, kalau tengok sini Araujo, Salahuddin Amshar, Beres featured. And then kalau tengok sini, Kesalah, Rahul, Anguissa, Kirlo Navas, Wang Hichan,
Mengecik house lah kan. Johan Cole center back featured in the house lagi lah kan. Okay, untuk Johan Cole. Tapi Johan Cole dah ada featured kan. Tapi Konami keluarkan tak apalah untuk Johan Cole. Macam mana lah kan. Okay, saya tak sure muka dia dah update ke belum. Kita ada Pitau, kita ada Jordi Amat pun ada featured. So untuk yang Indonesia, kalau tak merasa lagi Jordi Amat featured, memang tak ada lagi lah kan. Boleh dapatkan untuk Jordi Amat lah kan. Okay, so untuk Jordi Amat, so untuk kita pun JDT pun boleh dapat lah kan. Alright, so kita ada Su Fachai and then kita ada Sunil Chetri. Yang ni kalau korang dapat jangan risau tau. Member ni memang legend lah untuk India lah kan. Okay, okay, sebelum tu kalau kita tengok untuk Malaysia, betul lah, saya bila saya tengok tu rasa macam mengalir air mata kan. Dia macam sedih lah kan. Okay, so kita pun tahu berita untuk Faisal Halim pun dah keluar. Tengok, tengok tu, tengok muka rekan, tengok lengan, semua memang rasa menangis man. Kan, rasa macam kenapa ada someone yang sanggup kan, baling SC itu lah kan. Apa ke benda lah kan. Dia tak tahu, saya pun, kita doakan yang terbaik untuk Faisal Halim supaya cepat recovery lah kan. Benda ni, benda ni bukan saja fizikal, okay, mental lagi lah kan. So memang bila tengok dokumentari apa ni yang siaran langsung ni memang sedih lah, tak terkata tu. So sama-sama doakan supaya Faisal Halim dan sekeluarga supaya dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan, dipersenangkan segala kesulitan. Okay, insyaAllah sama-sama kita doakan untuk Faisal Halim, kita punya Mickey number 7 shoe kita guys. Alright, so sedih tu memang sedih lah. Tak pernah cakap tu memang, aduh, kenapa lah ada orang ramak gitu eh. Ini kan, ini kena ajak yang tu, yang apa ni, yang CJ1. Saya tahu CJ1 pun dengan Iman pun dah berbaik lah kan. Kenapa dia nak buat gitu lah, kita kena berbaik-baik lah kan. Aduh lah kan. Okay, so kalau tengok sini, ini on Argentina yang free tadi. Ini Argentina free tadi. Oh, dia ada bagi free man. Ada Messi, McAllister, ni siapa ni? Gonzalez. Kita ada Perez dan kita ada Lo Celso. Dulu main main Spurs ke PSG saya tak ingat. Alright. So ingatkan ada Marcus Rojo kan. Alright, tak ada. National Star nominating. Alright, so nominating kita tengok sini. Bowen. Ay, je Bowen jadi bubu mat. Bowen. Jota, Gulaksi. Gulaksi ni zaman Black Ball dulu. Trombek zaman Black Ball guys. Alright. Kita ada Keyboard Warrior. Kita ada, oh, Arrest Skater. Oh, tapi ni kreatif. Bukan whole player guys. Tapi korang boleh cubalah untuk Arrest Skater. Dan kita ada Andrish. Alright. So, harap korang komen dekat saya siapa yang rasa berbaloi untuk saya dapatkan 5 bintang guys. Sebab 5 bintang saya nak expire, Mat. 5 bintang. Oh, 5 bintang aku nak expire lah kan. Okay. So, ni untuk Jelly lah. Jelly, aduh, siapa ni itu? Saya ingat saya nak kena ambil juga ni. Pasalnya Jelly dah habis kontrak banyak tu guys. Kami Fukumoto. Oh, panjang nama ni. Okay, untuk Jelly. Yang ni untuk Brazil. Kita ada Paulinho. Right, Lucas. Joao Ricardo. Samuel Xavier. Oh, Fluminense. Siap saya nak ambil dia ni. Bukankah Samuel Xavier ni kan yang orang buat meme tu kan? Yang Indian punya muka, yang orang buat meme lakor kan. Muka siapa tu? Edward Shasha. Alright, so Marcelo 23 tahun, Felipe Mateus, Gustavo, Otavio. Alright, so Everardo, Matheus Goncalves. Saya rasa saya nak ambil banyak untuk sini guys. Tengoklah macam mana lah guys. Okay, so alright, borak pun dah habis. Saya rasa tak ada update. Okay, sebelum tu ada information yang katakan untuk player Indonesia ramai dah ambil muka untuk player Indonesia ramai dah ambil muka. Cumanya siapa tu saya tak ingat lah. Tapi untuk Indonesia ramai yang pihak e-football ni dia dah ambil muka lah kan. Untuk Malaysia tak tahu siapa. Untuk Malaysia saya tak cubalah kan. Okay, tengok Faisal Alam sedih kan. Dia rasa macam memang sedih sangat. Tak terkata mat. Kan, kita hanya mampu mendoakan lah kesejahteraan untuk Faisal Halim juga family lah kan. So no comment, sedih sangat-sangat lah kan. Aduh, nak cuy insya. Okay, so untuk player Malaysia saya tak tahu lah siapa yang Konami ada update muka ataupun ada player baru lah kan. Zafuan Azman, ini new player ni. Zafuan Azman lah kan. Okay,
So Adam Farhan, Adam Farhan Faizal dah ada dah. Farid Farhan belum lagi kan. Alright guys. Okay, so sebelum kita borak banyak, kita try draw sikit lah kan. Draw lah kan. Korang untuk dengar tak draw macam mana. Tapi itulah draw punya draw. Aduh, player dekat 500 mat. Aduh, dekat 900. Saya tak tahulah nak draw, nak delete siapa tu. Aduh, pening lah. Alright guys. So saya pun dah delete dah. Saya delete 4 orang tadi guys. Saya delete 4 orang. So try draw sikit lah yang ni. Okay, so kita mulakan dengan Argentina. Kalau boleh tak payah Messi lah. Messi tak payah. McAllister saya dah ada lah untuk Argentina. So 1, 2, 3. Perez, Gonzalez, Lokesu. Tak, jangan Messi, jangan McAllister. Tu je. Tolong Konami man. 3 orang saya target. 2 orang tu dah ada dah. Tapi Konami biasa dia bagi yang saya dah. McAllister saya ada 2 lah yang FIFA World Cup hari tu guys. Tak payahlah McAllister Konami. Jangan Messi, jangan Messi. Kenapa dia selalu menghantui saya? Dah. Tak. Tak nak Konami. Ada kan, kan ada 5 orang. Ada Messi, ada McAllister. Lepas tu 3 orang tu saya tak ada lagi. Saya nak antara 3. Tu bagi saya Messi. Saya tak nak Messi Konami. Banyak dah Messi. Messi dah. Bas. Malah draw ni mat. Ah, tu malah draw guys. Okay, so mesti korang semua yang nak Messi tak dapat kan. Saya dapat. Saya dapat guys. Kecewa lah kan. Okay, tak apalah kita draw yang ni lah. Alright guys. Saya try draw sini. Okay. Okay, so yang ni guna coin tau. Yang ni guna coin. Saya target Johan Cole dengan Jordi Amat. Tapi ramai semua. Kalau korang draw sampai habis pun berbaloi mat. Sebab dia ada yang nice-nice sikit lah kan. So nak trick ke? Tak payah. Tak lagak ni. Minta maaf. Tak lagak tu. Tak lagak. Lepas tu video pun pukul berapa? Pukul 12 kan korang nak tengok. Pukul 12 sebab ini pun sebelah lebih. Tak tahu jadi apa. Baju kuning, baju kuning, baju kuning, baju kuning. Barius. Allah Rabbi. Siapa siap? Siapa dalam 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 gambar botak ni ada rambut lain sangat ni kalau ni dia dia kalau kalau nak adjust rambut tu hairstyle dia tu tahan lagi. Ini daripada botak ada rambut kau nami mat. Ah, ini sebab saya tak buat trick ni guys. Tak buat trick yang memang tak dapat tu. Kena buat trick guys. Ha. Aduh wei, kena buat trick guys. Ha. Ni siapa dia pula? Berius. Cantik. Saya tak pernah dapat Berries featured. Alhamdulillah. Best player pun dah gila baby je lah. Ini feature but alright. Tengok saya dapat muka depan. Okay. Draw lagi lah. Draw lagi. Draw lagi. Alright. Berries. Tadi lah dapat siapa tadi. Aduh, sampai tu man. Okay. Dapat tengok sikit. Alright. Jordi Ahmad. Baju apa Jordi Ahmad ni? Supacai. Saya rasa Supacai. Saya dah ada lah Supacai. Oh, Supacai dia ada update muka eh. Supacai. Supacai. Oh, mantap kan. Asal orang kata dia darah Kelantan. Tak tahu kan. Salah aku betulkan eh. 1, 2, 3. Mana-mana juga draw sini. Ha, kita bukan apa. Coin tengah banyak kan. Dia, aloh, aduh. Hai. Kacau lah kan. Dia bila coin tengah banyak ni, dia semacam draw lah kan. Ah. Okay, tengok tu. Ha. Berries dah ada. So... Pitau tu siapa tu? Pitau ni. Okay, so dia delete 2 orang eh. Ha, ini last lah. Tak tahu delete siapa. Dia malam-malam ni saya kena buat. Saya nanti saya kena tenang-tenang baru boleh nak delete guys lah. Minta maaf lah. Para-para ni sayang play di man. Yeah, no. Kita sayang play kita. Ha, play kita tak sayang kita man. Okay. Alright. So, Jordi Ahmad asyik baju merah kot kan. Indonesia. Kan? Tak tahu lah. Jordi Ahmad ke Jonkul. Dapat salah seorang pun cantik lah. Right, line biru, Jordi Ahmad. Allah Rabbi, tantan. Selain Wang Hichan minat je lah. Woof. Alright. Time-time nak Jordi Ahmad dengan Johan Cole lah. Dia bagi saya hampir last Konami ni. Konami, Konami. Kenapa gitu Konami tu? Tak faham lah Konami ni. Kan? Kita, saya kalau pun saya nak target Johan Cole dengan Jordi Ahmad lah kan. Ha, Malaysia JDT guys. Oh,
Okay, yang ni ya, yang legend ni. Oh, dia tak update muka eh. Bukankah dia ni skor banyak kan? Tak update muka, man. Konami. Eh, betul Konami siap. Okay, so saya ingat saya nak sambung part tu lah. Okay, sebabnya makan masa pula. Sebab saya post lewat. Nanti kan video tak sempat post bila. So, nanti yang untuk part tu eh. Alright, so itulah saja untuk video saya kali ni. Alright, so bye-bye. Assalamualaikum, guys.